Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan sampai hari ini kita masih istiqomah ya, menjalankan puasanya dari hari pertama sampai hari ini. Mudah-mudahan tidak ada yang bolong ya, tidak ada yang batal. Anak-anakku sekalian, sering kita mendengar ya, ketika bulan Ramadan tiba ya, maka banyak yang menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya, yang sudah pernah ada dibaca ya, ada dihafalkan di kelas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'adzim. Itu ya artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah dasar hukum diperintahkannya kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hasil akhirnya yaitu agar kita menjadikan orang-orang yang bertakwa ya, untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita. Anak-anakku sekalian, bulan Ramadan adalah bulan di mana orang banyak melaksanakan ibadah puasa ya. Sebenarnya puasa itu seperti apa sih? Ya. Atau hanya menahan makan dan minumnya? Ya, atau bagaimana? Ya. Baik, di sini ada beberapa tingkatan orang dalam menjalankan puasa, ya. Yaitu tingkatan yang pertama adalah puasanya orang awam. Itu puasanya apa? Puasanya orang awam. Apa itu puasanya orang awam? Puasanya orang awam adalah puasanya hanya menahan diri dari makan dan minum serta hawa nafsunya saja, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan tidak melakukan perbuatan dosa. Itu adalah puasanya orang-orang awam. Tingkatannya selanjutnya yaitu puasanya khususil awam ya, puasanya terkhusus daripada orang yang awam. Ya, siapakah itu? Yaitu orang yang hanya menahan diri makan dan menahan diri dari makan dan minum serta hawa nafsunya ya, dan meninggalkan perbuatan dosa, namun ia masih terjerumus dalam perbuatan yang sia-sia. Masih terjerumus dalam perbuatan yang sia-sia. Ini tingkatan saumul khususil awam ya. Contoh misal ketika ada orang berpuasa ya, dari fajar, dari subuh sampai zuhur dia tidur ya. Ketika zuhur berkumandang dia sholat ya. Ketika sholat dia tidur lagi sampai asar ya. Ketika asar dia sholat, terus dia tidur lagi sampai maghrib, dan seterusnya seperti itu. Ini adalah termasuk tergolong orang-orang yang puasanya khususil awam ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya ya. Walaupun ia tidak melakukan perbuatan dosa, tapi ini ia termasuk melakukan masih perbuatannya, masih terjatuh dalam perbuatan yang sia-sia ya, karena dia meninggalkan perbuatan amalan-amalan yang baik. Seharusnya Ramadan itu diisi dengan ibadah-ibadah yang lain ya, seperti membaca Al-Quran ya, sholat tarawih dan sebagainya. Tingkatan yang selanjutnya yaitu puasa saumul khusus
yaitu puasanya orang-orang terkhusus. Ya, siapakah itu? Ya, siapakah dia? Yaitu orang-orang yang menahan diri dari makan dan minum serta hawa nafsu, ya, tidak melaksanakan perbuatan dosa dan meninggalkan perbuatan yang sia-sia, tetapi ia berpuasa menahan dirinya, ya, dari hal-hal yang melakukan perbuatan dosa, ya, menahan diri dari menahan matanya, menahan telinganya, menahan lisannya dari perbuatan dosa ataupun sampai gerak-gerik tubuhnya. Ya, ini adalah puasanya orang-orang yang khusus. Dan tingkatan yang selanjutnya yaitu puasa shaumul khususil khusus, yaitu puasanya orang yang khusus dari yang terkhusus, ya. Yaitu puasanya orang-orang yang selalu menghadirkan hatinya, selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah puasanya orang-orang saleh. Ya, mudah-mudahan ya di Ramadan tahun ini ya kita meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, ya, yang tidak hanya pada level puasanya shaumul awam, tapi minimal kita tergolong puasa dari shaumul khusus, ya. Jadi tergolong dari orang-orang yang khusus. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.